Rombongan berangkat menuju Kiev, Ukraina. Presiden Jokowi naik kereta api dari stasiun Polandia. Presiden Jokowi dan Ibu Iryana menggunakan kereta yang dipersiapkan pemerintah Ukraina. Jokowi dan rombongan didampingi Paspampres dan pasukan pengamanan Ukraina. Agenda misi perdamaian Jokowi dipersiapkan sangat matang menyesuaikan kondisi lapangan. Presiden Joko Widodo diagendakan bertemu dengan Presiden Ukraina.